langsung aja teman-teman kita ke bahan-bahannya. Nah, di sini saya sudah ada 2 ekor ikan betutu. Nah, ikan betutu ini adalah sejenis seperti ikan gabus ya teman-teman, tapi ini manfaatnya 4 kali lipat dari ikan gabus. Jadi, manfaat ikan betutu ini yaitu cepat mengeringkan pasca lahiran cesar ya teman-teman, ataupun normal. Oke, selanjutnya untuk ikan betutunya ini akan kita potong-potong sesuai selera. Nah, di sini saya sudah potong-potong ikannya dan sudah saya bersihkan. Selanjutnya ikannya ini akan kita goreng dulu ya teman-teman. Nah, untuk bumbu ikan gorengnya di sini sudah ada 2 siung bawang putih, ada sekitar 1 cm kunyit, ada 1 lembar daun jeruk purut. Kita beri 1/4 sendok teh ketumbar bubuk, kemudian kita beri 1/2 sendok teh kaldu ayam bubuk dan juga 1/2 sendok teh garam. Nah, selanjutnya ini akan kita ulek sampai semuanya halus ya teman-teman. Dan ini sudah halus untuk bumbu ikan gorengnya. Selanjutnya langsung aja kita masukkan ikan yang sudah kita potong-potong tadi. Diberi air sedikit ya teman-teman supaya tidak terlalu kental bumbunya. Lalu ini kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur merata. Dan ini nanti rasa ikannya itu bakalan gurih dan juga amisnya hilang ya teman-teman. Kalau sudah dibumbuhin nih, kita akan diamkan sejenak untuk ikannya. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini sudah ada 6 buah cabai merah besar atau cabai merah keriting. Selanjutnya ada 10 buah cabai rawit, ada 3 siung bawang putih. Lalu ada sekitar 8 siung bawang merah, ada 2 butir kemiri. Kemudian ada 2 cm kunyit, ada sekitar 2 cm kuncur dan juga 2 cm jahe. Lalu kita beri terasi ABC dan juga 1 lembar daun jeruk purut. Ada 1/2 sendok teh ketumbar bubuk dan juga 1 sendok teh garam ya teman-teman. Selanjutnya ini akan kita ulek sampai semua bumbunya halus. Nah, ini sudah halus untuk bumbunya. Langsung aja ini kita kumpulkan lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan panaskan minyak goreng secukupnya. Nah, kalau sudah panas, di sini saya akan tambahkan sedikit tepung terigu. Lalu kita goreng ikan yang sudah kita bumbuhin tadi. Untuk tepung terigunya ini supaya nanti pada saat kita goreng ikannya tuh nggak muncrat-muncrat minyaknya ya teman-teman. Jadi ini kita goreng ikannya sampai ikannya tuh matang ataupun garing. Setengah garing juga nggak apa-apa ya, karena nanti kita akan masak kembali ikannya. Dan jangan lupa untuk dibolak-balik ikannya supaya matanya lebih merata ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk ikan betutu ini ikannya benar-benar tebel banget dan enak banget. Jadi ikannya itu benar-benar tebel dagingnya ya teman-teman. Jadi enak banget buat kita makan, apalagi cocok banget buat anak-anak karena ini akan kayak omega 3 juga. Kalau sudah garing ikannya, langsung aja ini kita angkat. Selanjutnya di sini kita akan tumis bumbu halusnya. Kita tumis pakai minyak secukupnya aja ya teman-teman. Kita tumis sampai bumbunya benar-benar harum dan matang. Selanjutnya boleh kita tambahkan 2 lembar daun salam. Selanjutnya boleh kita tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Nah, kalau airnya sudah mendidih, di sini saya akan tambahkan 1/2 bungkus santan instan. Saya gunakan santan kara. Lalu ini kita aduk-aduk supaya
santannya itu tercampur merata ya teman-teman. Selanjutnya kita akan berikan 2 sendok teh gula pasir, kemudian kita tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk dan juga garam secukupnya. Nah, jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah oke, langsung aja kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Kemudian kita masukkan juga 1 buah tomat merah yang sudah kita iris-iris dan juga 1 genggam daun kemangi ya teman-teman, biar aromanya itu segar dan rasanya itu enak banget. Lalu ini kita aduk-aduk sebentar, kita masak sebentar supaya bumbunya itu lebih meresap lagi ke ikannya. Dan ini kita masak sampai daun kemanginya juga sedikit layu aja. Dan kalau sudah oke, sudah mantap, ini siap kita sajikan. Jangan lupa kompornya dimatikan ya teman-teman. Dan ini siap kita nikmatin ya teman-teman. Ini enak banget untuk rasanya, gurih banget karena dia pakai santan. Terus kayak akan rempah-rempah juga, jadi ini enak banget buat makan pakai nasi hangat. Nah, di sini saya akan coba sedikit untuk ikan betutunya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini dagingnya tebel banget. Durinya tuh cuma sedikit aja. Jadi ini enak banget buat kita nikmati. Dan ini cocok banget buat dimakan sama anak-anak. Jadi aman ya. Oke, selesai ya teman-teman untuk resep hari ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk bantu share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.